Sama-sama kita memuliakan para sesepuh, para tokoh di IKM Kota Depok. Tanpa merasa hormat kami, karena saya belum kenal satu-satu. Karena Pak Putra doang, Bapak dan Bapak Nara. Tamu undangan yang berbahagia, kita bersyukur sore hari ini Allah izinkan kita semua berkumpul. Wa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi wasaqibi bil jambi wabni sabili wa ma malakat aymanukum. Menyembahlah kepada Allah, jangan sentuhkan Allah dengan sesuatu apapun. Terus, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Terus, kepada kerabat. Wabil walidaini ihsana. Bahkan, penekanannya harus berbuat baik sebaik-baiknya. Kepada kedua orang tua. Kemudian kepada kerabat. Dan kalau kata kerabat itu,
itu tidak ada batasnya sampai kita tahu. Jadi kalau kita bisa mencapai kerabat sampai kakek yang ke-9, ya itu berarti kerabat. Itu yang akhirnya biasanya kalau di masyarakat yang berkabilah membentuk satu kabilah, sebenarnya itu kerabat. Dia nanti saking besarnya kerabat, akhirnya membentuk anak kerabat, namanya anak kabilah. Biasanya izin dengan ketua kabilahnya membentuk klan baru. Saking besarnya biasanya akhirnya kalau sudah enggak kurus, enggak kenal, bikin baru yang kenal, diizinkan. Jadi ada subkerabat. Obidil kurba wal yatama wal masakin, terus wabnis sabili wal jaridil kurba. Dan ada tetangga dekat. Kalau kerabat sama orang tua itu hubungannya adalah buruk, karena tidak dapat suplai ayah ibunya enggak ada, tapi kerabatnya buruk, dia tetap tumbuh sehat secara kecil. Islam menekankan itu dan luar biasa. Bahkan yang berikan provokasi dan semangat kita untuk menyambung hubungan itu, man sarrahu ayub satalah, yang ingin rizkinya lapang, umurnya panjang, sambunglah rahim. Rahim itu berarti kerabat. Tapi dikiaskan dengan rahim, menyambung hubungan apapun yang diizinkan oleh agama untuk berhubungan. Tadi mulai tetangga dekat, teman dekat, cuma udah terlanjur istilah silaturahim, mau teman juga silaturahim, mereka itu silatur askab kalau asli bahasanya. Saya kasih 200 juta, kalau kau bisa mengembangkan, nanti papa kasih ke kamu. Karena di bimbing, disuruh untuk pokoknya di bimbing, barangnya di bimbing, nyari barangnya. Dan pertemuan itu punya barokah tersendiri. Karena ketemu orang soleh, itu ada fadilahnya. Salaman sama orang soleh, ada fadilahnya. Jadi memang pertemuan ini termasuk yang paling memiliki tempat di dalam silaturahmi. Sehingga dalam bahasa Indonesia, pertemuan ini bahasanya menjadi silaturahmi. Karena silaturahmi itu lebih luas daripada pertemuan. Nah, kalau pertemuan resmi namanya multaqo, sering bertemu. Supaya nanti kita tidak ketemu fitnahnya, alih-alih kita dekat sama sesama, begitu di grup malah hanya tengkar. Gara-gara tidak bijaksana menggunakan media sosial. Tapi itu bagian dari budaya yang bisa menyambung. Terakhir nomor 5, saling berdoa terutama andahril ghaib. Itu bahkan doa andahril ghaib itu bisa mendekatkan hati, bahkan kita tidak merasa dekat. Jadi kita saling berdoa kepada saudara kita nih. Dan kalau berdoa gak usah ngomong sama yang didoakan. Eh bang, hari ini gue doain ya, ntar balikin doain. Gak perlu gitu, karena doa yang under life itu lebih berperuang untuk mustajab dari si Allah SWT. Bahkan terkadang ada kerabat budaya doa andahril ghaib, doa dari orang di mana yang didoakan. Jadi titik kritisnya itu ada enggak kelembutan hati atau tidak. Kalau ada kelembutan hati akan dekat, bahkan meskipun jarak bertemu, bahkan kalau perlu jarak kasih hadiah. Jadi di samping tadi 5 hal yang membuat kita bisa tersilap, tersambung, rumus terbesarnya adalah ulfatul qalb, kelembutan hati. Dan namanya kelembutan hati berarti hati bersih tanpa ada penyakit. Dan penyakit yang membubarkan silaturahim itu mulai sombong, hasud, iri, dengki, ujub, riak, sum'ah. Itu pasti bubar dikatakan. Itu ada satu di antara kita. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma fidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, segala penghormatan, keberkahan, kemuliaan dan kebaikan adalah milik-Mu ya Allah. Kami pada hari ini ya Allah bermunajat kepada-Mu ya Allah, menegurkan kepala, memohon doa pada-Mu ya Arhamar Rahimin. Kami
Kita kenal kan? Ya, udah. 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 Ya, ud